Assalamualaikum, anda bersama Tom Layar. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah motosikal untuk direview. Tawaran terbaru daripada Vespa Malaysia. Ini dia, Vespa GTS Supertech 300. So, inilah dia Vespa GTS Supertech 300. Ini merupakan tawaran terbaru daripada Vespa Malaysia. Dan menariknya, Vespa yang korang tengah tengok sekarang ni merupakan motosikal paling berkuasa dalam family Vespa. Sebab apa? Jadi GTS 300 Supertech ni menawarkan enjin 278.3cc, okay, technically 300cc, yang menawarkan 24 horsepower, okay, dan juga 26 Nm torque. Dan yang bestnya, ini merupakan model paling latest dalam keluarga GTS yang datang dengan enjin terbaru lah, iaitu enjin HPE High Powered Engine, okay. So, apa lagi yang korang boleh dapat daripada GTS Supertech ni? Alright, tengok, kita ada suspension single arm dengan coil spring di depan, okey, dipadankan dengan brake disc 220mm. Belakang pun kita ada juga dual shock absorber di belakang, juga dengan brake disc 220mm. Dan menariknya, motor ni datang dengan ciri keselamatan terbaik, iaitu ABS. Dan bahagian depan juga ada anti slip regulator. So, memastikan tunggangan lebih lancar, lebih selamat dan terkawal di atas jalan raya. Saya dah bawa motor ni waktu dalam hujan lebat. Memang sangat-sangat selesa dan sangat-sangat confident bila nak tunggang lah, okay. Jadi, oh, sebelum saya nak ride, saya nak tunjuk. Dia juga datang dengan ni, TFT screen, bro. So technically, design retro classic, design vintage, iconic pada Vespa, tapi dengan segala sentuhan moden. Selain TFT screen, kita juga ada lampu LED depan dan belakang. Okey. Jadi, selebihnya kita ride dan kita rasa kemampuan menunggang Vespa GTS Supertech 300 ni. Jom. Okey, so inilah dia Vespa GTS Supertech 300 HPE. Sebelum kita nak ride kan, nak tunjuk sikitlah dia punya seat dalam tu. So kita turn on. Okey. So ni ruang dia yang mana korang boleh buka alas ni. Jap. Iya. Ni alas ni untuk basuh. Dan yang bestnya, nak tengok enjin, just angkat bendala ni. Okey. Korang nampak enjin dia, nampak dia punya chassis monocoque tu, nampak dia punya airbox dia. Okey. So this is how basically enjin GTS 300 Supertech ni. Okey. So, alright, tu je lah nak tunjuk. Selebihnya, jom kita ride. Yeah. Panas hari ni. Okay, sekejap. Nak tunjuk kat korang, dia punya TFT screen 4.3 inci ni. Okay, habuk lah pula. Nampak? Cool, cool. Dia tak besar, okay, cuma 4.3 inci tapi info yang dinyatakan kat sini memang jelas, very very clear. Kita ada indikator minyak kat sini, kita ada speedometer, kita ada fuel range macam ni 120 km, okay. Dan kita ada macam-macam info lah kat sini, okay. Bateri 12 volt, so average speed, average mileage, okay. So jom kita start. Ha. Sebelum kita start, nak bagi tahu yang motor ni memang dah nama pun Supertech, jadi dia ada banyak ciri-ciri moden dan terkini lah nak dibandingkan dengan generasi sebelumnya Vespa. So jom kita ride, selebihnya kita cerita on the road. Okay, so Vespa GTS Supertech 300 ni merupakan tawaran terbaru daripada Vespa Malaysia, dan ini merupakan generasi baru GTS Supertech daripada model sebelumnya. So, apa yang berbeza dengan generasi sebelumnya? Of course, skrin TFT 4.3 inci ni. Skrin TFT ni ada keterhubungan smartphone. So, korang boleh connect dengan smartphone korang guna Bluetooth. Okay. Nama aplikasi yang korang boleh guna untuk connect dengan TFT screen ni adalah Vespa MIA. So Vespa MIA tu korang boleh download dekat Apple Store dengan
Google Play Store lah. Okay. Tapi tak silap saya, rasanya App Store tu kena bayar kot. Saya tak pastilah. Okay. Mungkin ada certain-certain features dalam tu yang tak silap saya kena perlu dibayar. Okay. So, saya sebenarnya adalah peminat Vespa. Cumanya bukanlah peminat Tega, tapi memang minat Vespa. Saya rasa semua yang main motor atau terlibat dengan motosikal memangnya appreciate mana-mana motosikal Vespa. Sebabnya kita appreciate dia punya legacy, dia punya culture, dia punya history, okay, behind design itu. Sorry. To be honest, first impression bawa motor ni mula-mula is dia sangat-sangatlah nimble, sangat-sangatlah agile. Usually Vespa, okay, orang akan kata alah, usually skuter memanglah nimble, ringan kan? Tapi in the sense of Vespa yang bersesaran 300cc sempat tak kejar, technically 278.3cc ni is actually senang nak dikendalikan. Okay, walaupun perasaan handlebar tu agak terlampau menegak dengan terlampau lebar, tapi even dia punya handle ni pun macam very gemuk tau. So bila pegang tu rasa macam penuh. So in a way dia buat penunggang atau kita rasa confident lah nak ride. Cumanya of course dia punya tunggangan tu secara peribadi dia agak wobbly sikit. Wobbly sebabnya tayar dia cuma ber ukuran 12 inci, okay, rim. Sebabnya dia punya size tayar tu size 12, so dia punya tu agak wobbly lah even kalau, tapi senang lah nak cilok in between kenderaan tu. Cumanya memang ada rasa wobbly tu sangat obvious. Wobbly tu maksudnya goyang lah, gegar-gegar. Cakap dengan tempat duduk dia pula, actually sangat-sangat selesa. Yang tu yang macam rasa a bit impressive sikit. Sebab dia punya sitting position tu very menegak, sangat-sangatlah menegak. Ergonomik dia selesa. But for long distance tu okay lah. I mean, maksud saya lepas dalam 30-40km tu mula rasa kematu lah sikit. Okay, tapi masih lagi okay lah. Alright. So korang nampak dia punya TFT screen ni agak terang walaupun di tengah-tengah panas terik. Bila malam dia punya backlight ni akan nyala warna biru. So warna biru tu lagi cantik sebenarnya. Cuma saya tak pasti macam mana nak tukar maintain warna biru tu. So TFT screen ni korang boleh kawal dengan butang kat sini. Okay, ini butang yang korang boleh kawal segala access feature dalam TFT screen ni. So basically dia punya bahagian handle dia agak basic lah. Okay, kita ada high beam, low beam, kita ada indicator signal kat sini, kita ada punya horn, kita ada ASR. Okay, ASR ni adalah anti-slip regulator. Anti-slip regulator ni sebenarnya merujuk kepada traction control yang terdapat pada Vespa GTS 300 Supertech ni. So, nampak tak dia punya canggih macam mana? Vespa 300 pun ada traction control. Dan butang ni kiranya korang boleh turn on and off lah. Okay, switchable ASR. Dan butang merah kita ada kill switch. Lepas tu ada switch hidupkan motor lah. So korang boleh nampak walaupun dia super tech atau teknologi tinggi kan, tapi dia masih lagi guna mechanical key. Pada saya sebagai seorang peminat mechanical key, saya memang suka lagi lah ada kunci. Bila bawa motor ada kunci tu, perasaan hidup kan tu, it feels lebih bernyawa ke motor tu. Okay. So bercakap tentang enjin Vespa GTS Supertech 300 HPE ni datang dengan enjin 278.3cc yang menghasilkan sekitar 24 horsepower pada 8250 rpm dan juga 26 Nm torque pada 5250 rpm. So it's a very torquey punya bike lah. Yang bestnya bila, maksud saya torquey tu, bila pick up dia tu memang pergi. Okay, pick up dia tu memang rasa. So itu satu feature yang saya sangat-sangat suka, especially bila ride atas highway atau jalan yang mana korang perlukan pick up untuk overtake kenderaan yang lebih besar seperti lori dan sebagainya.
So pickup tu memang rasa, dia punya pergi tu memang wow. Cumanya ada satu feeling yang saya tak berapa gemar is kadang bila kita pulas, dia ada lag time kat situ. Belt, dia punya belt tu ada lag sikit. Okay, bila kita pulas, kita dapat rasa dia nak pergi but the belt tu lambat react. So macam tu lah, dia lebih kurang macam rubber band effect lah pada kereta yang pakai CVT dia. So depan tu traffic jam, tengok macam mana dia punya feeling celok between kenderaan. Sebenarnya saya dah bawa motor ni lebih kurang seminggu tapi lepas tu audio yang saya dapat tu, audio dia agak teruk lah. So, jadi terpaksa pinjam balik semula supaya korang dapat review yang lebih baik lah kali ni. So nampak dia punya handling wise memang sangat-sangat senang. Saya rasa motor ni despite dia 300cc dan berat dia 165kg. Okay, thank you chassis monocoque tu, so dia agak berat lah. Walaupun dia punya panel badan dia plastik, tapi disebabkan chassis dia pakai monocoque tu, it's a one piece chassis kan, so dia agak berat lah. Jadi 165kg tu memang untuk sebuah Vespa 300cc tu memang agak berat lah. But lebih solid lah dengan penggunaan chassis monocoque tu. Tapi walaupun berat, it's very easy to handle. Saya rasa motor ni sesuai untuk kau madam dan hawa. Masing-masing akan tak rasa apa, bergelut lah nak kendalikan motor ni, especially masa berhenti. So in terms of fuel consumption, okay, pada saya dia punya fuel consumption tu nak kata jimat sangat tu okey lah, boleh lah jimat, jimat lah juga kan. Isi RON 95 RM10 dapat almost full tank sebab tangki dia dalam 8.5 liter. So fuel consumption dia okey lah, not bad. Nak kata jimat sangat tu tak lah, but okay, it's still apa tu, jimat sikit. Tapi pada saya, bagi sebuah skuter 800cc pula, skuter 300cc dapat tangki 8.5 liter tu, it's good, it's more than good enough. Memang pada saya cukup-cukup bagus lah. So dari aspek suspension pula, depan single sided punya suspension, suspension dia sebenarnya agak bagus. Saya langgar, test langgar bumper direct, memang of course dia serap impact tu dengan baik. Okay, tak adalah bunyi macam ketang apa pun, tak ada. The suspension tu handles hentakan tu dengan baik, very efficient. Malah dia punya dual shock kat belakang, monoshock, dual shock kat belakang tu pun sangat-sangat comfy but a bit bouncy sikit, especially bila ada orang belakang duduk. Macam wife saya duduk, dia kata dia dapat rasa a bit bouncy sikit kat belakang tu. Okay, tapi dia kata masih selesa lah. Okay, tempat duduk belakang for pillion tu sangat-sangat selesa. Dan lagi pula motor ni datang dengan top box kat belakang tu, dia datang dengan tempat penyandar tu. Oh, lupa saya nak cakap, top box belakang tu it's an additional option tau, maksudnya option tambahan. So korang perlu top up dalam RM1,500-RM1,600 macam itulah, lebih kurang. Okay, untuk dapat top box tu. Tapi pada saya it's a good apa, investment, pelaburan yang sangat-sangat baik. Sebab wife saya duduk belakang, dia sandar, dia cakap selesa. Lepas tu top box tu luas, it can fit satu helmet full face. Okay, lepas tu pula dia punya lepas tu pula saya bawa pergi beli barang dapur, letak dalam tu, so memang muat. It's quite besar sebenarnya, saya tak sure berapa liter tapi memang agak besar. Okay, dan korang mesti nak tahu kan macam mana wind resistance kat sini, sebab
motor ni senang-senang je boleh bawa 100. Okay, top speed dia on paper 120. Tapi saya rasa boleh pergi lagi laju daripada tu. Nah, tak nak je lah, tapi kita maintain dalam apa kelajuan yang selamat lah, okay. So bila kita speed dalam keadaan sekarang ni 104-105 km/jam, wind resistance tu agak terasa juga, okay. Especially bila hujan dan sebagainya. Tapi tak silap saya ada aksesori yang korang boleh pasang, a tall windshield kat sini. So pada saya, kalau saya diberi peluang untuk beli motor ni, berpeluang untuk pakai motor ni, memang saya akan pasang lah yang tall windshield tu. Saya rasa tunggangan akan jauh lebih selesa. Cuma kalau dalam panas, tak rasa angin lah, tu je lah. So daripada ciri keselamatan, selain daripada anti-slip regulator atau traction control, motor ni juga ada switchable ABS, okay? Switchable ABS tu maksudnya dia boleh turn on off bergantung kepada fungsi ASR, anti-slip regulator tu. Personally, saya rasa semua motosikal, bukan hanya 300cc, malah bawah 300cc, 150cc, 200cc tu perlu ada ABS dalam zaman sekarang ni. Sebab ABS tu sangat-sangatlah penting, membantu dalam mengawal jentera dengan lebih baik, terutamanya ketika menunggang atas permukaan yang licin, okay, atau bila perlu melakukan brake kecemasan. Jadi pada saya fungsi ABS tu perlulah, which is a very good feature yang ada pada motor ni, termasuklah traction control tadi. And bila corner, kena lean sikit. Dia, tak tahulah, tapi saya rasa motor ni macam it allows you to lean dengan lebih baik. You have to lean your badan tu dengan lebih sikit lah banding dengan bawa skuter biasa. Sebab saya rasa dia punya cornering tu lebih baik bila kita lean sikit badan tu. Grip tu ada, don't worry, okay. So kita akan masuk jalan motor dekat Federal Highway ni, Labuan Rahayu Persekutuan. Dan korang, bagi siapa yang familiar, korang tahulah dia punya tahap kelasakan tu dekat laluan motor ni. Bukan sini, kita akan lalu beberapa terowong dan kita akan test dia punya suspension kat situ. So all in all, lepas bawa motor ni lebih seminggu, saya memang jadi antara seorang peminat lah Vespa GTS Supertech 300 HPE ni. Sebabnya pada saya dia satu lonjatan yang besar, atau satu perkembangan, better development daripada model sebelumnya. Sebab it's selain daripada teknologi, tapi saya rasa Vespa dah improve dia punya precision dia, power delivery dia lebih smooth, okay. Dia punya apa, delivery engine, kuasa engine tu lebih baik. Ni kenapa ni? Jatuh motor. Okay, so kudos to Vespa lah. Saya rasa Vespa dah buat banyak kemajuan berbanding dengan model-model sebelumnya, especially embracing teknologi terkini tu, TFT screen dengan Bluetooth connectivity, traction control, ABS. Dan yang best ni ada satu lagi, engine ni dia datangkan dengan dia pakai belt yang high performance belt. Jadi dia has, bunyi yang dihasilkan tu tak terlalu kuat, jadi menjadikan pengalaman menunggang tu jauh lebih selesa. Memang dia agak tak kuat, so dia buat best lah. Saya rasa smooth je bila bawa motor tu. Jom kita pecut radio ni jap. So congratulations Vespa, okay. Tapi yang pasti saya jadi peminat Vespa ni sebabnya salah satu is dia punya design, okay. Diorang masih lagi kekal atau setia dengan rekaan ikonik Vespa tu. Masih lagi klasik, masih tak banyak sangat beza dengan model pertama yang dihasilkan pada 1946, okay. Jadi tak hairanlah setakat 2021 Vespa telah menjual lebih 19 juta unit, okay, model Vespa
setakat ini. Jadi 19 juta tu satu rangka yang sangat-sangat besar. Jadi sebelum ni sebenarnya saya not on the way nak return balik lah Vespa ni. Sayang sebenarnya sebab saya enjoy every moment bawa motor ni. Pergi beli barang dapur, pergi kedai, pergi kedai mamak, tapau makanan. Sangat-sangat praktikal. Okay, selesa. I think kalau bukan atas faktor harga, okay, saya rasa Vespa GTS 300 Supertech ni mesti laku keras macam pisang goreng panas. Sebabnya harga dia adalah sekitar RM33,000. Batuk lah. Harga dia RM33,000 bagi sebuah skuter. Technically skuter lah, okay, bagi sebuah skuter 300cc RM33,000 tu of course lah, mestilah dalam lingkungan harga yang mahal, okay. Dan sekaligus menjadikan Vespa 300 GTS Supertech ni sesuai untuk golongan-golongan yang berkemampuan. Saya tak nak cakap lah bangsawan, sebab saya rasa if sesiapa ada je kat luar sana yang willing untuk spend RM30,000 untuk sebuah Vespa atau sebuah motosikal besar dan kecil, sebab tak semua yang berminat dengan big bike, okay. Tambah pula motor ni menawarkan pengalaman menunggang yang sangat santai. Ya, hey bang, bang bahaya bang. Aduh. Okay. Tapi perlu diingatkan, bila kita cakap tentang harga Vespa ni, Vespa ni tak sepatutnya kita memfokuskan sangat terhadap harga, okay. Sebab Vespa ni selain menawarkan motor ni, dia menawarkan lifestyle, culture yang pada saya sangat suka. It's like sesuatu yang rare, yang berlainan, yang berbeza. Sebab yang pasti bila saya pakai motor ni, if you stop dekat traffic light atau dekat mana-mana pun, memang dia akan menarik perhatian orang ramai untuk tengok. Sebabnya ya, kita semua tahu ramai appreciate rekaan Vespa ni. So you spend RM33,000, okay, bayar RM33,000 untuk sebuah Vespa adalah pada saya satu pelaburan yang sangat berbaloi lah. Because kita dapat lifestyle tu, kita dapat culture tu. Pada saya, orang bawa Vespa ni memang nampak cool. Tak kisahlah Vespa tahun bila sekalipun, okay, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. But sampai ke hari ni, mana-mana Vespa masih lagi nampak cool habis, okay, nampak stylo. So pada saya, untuk RM33,000 tu adalah satu tanda harga yang masuk akal lah. Alah, tambah pula sebab kita cerita pasal CBU kan, jadi dengan cukai lah dan sebagainya, so make sense lah dengan harga tu. Mana kenari nak bagi? Aish, apalah. Okay, ha, macam ni rapat. Have to slow down, adjust dia punya ni. Sebab handlebar, oh, handlebar dia agak lebar. Okay, kalau mana-mana yang risau tentang dia punya after sale service, penyelenggaraan dan sebagainya, risau, kalau sekitar Selangor, korang boleh hantar je dekat Gasket Alley. Kat situ adalah pusat servis rasmi bagi Vespa Malaysia. Okay, kat situ ada menawarkan pelbagai aksesori untuk model Primavera, Sprint, GTS, segalanya lah lengkap kat situ. Okay, tim-tim servis dia pun memang sangat-sangat cekap, berpengalaman. So tak perlu risau. And even kalau korang belum berkemampuan lagi nak beli Vespa kan, boleh je datang untuk check out dia punya merchandise. Cap lah, topi, baju, t-shirt. Okay, memang nice. Saya suka design-design dia, especially yang koleksi Sean Wotherspoon tu. Whew.
bukan nak cakap apa lah, but Vespa GTS 300 Supertech ni memang memang saya recommend sangat-sangat lah bagi mereka yang nakkan kelainan, nakkan sesuatu yang stand among the crowd, yang nawarkan sesuatu yang berbeza. Mesti korang tahu, takkan semua benda okey je kan. Apa yang tak okey, tak banyak sebenarnya. Tapi yang apa yang saya tak minat adalah dia punya tempat letak barang bawah tempat duduk tu. Dia kadang tu payah nak tutup. Yang keduanya, dia punya yang macam rubber band effect tu. Bila pulas throttle, dia macam pergi tak nak pergi tu. Lepas tu pula, dia punya tempat letak kaki pillion. Sebab dia kena tolak buka. Tapi bila pillion letak kaki, saya punya kaki selalu senang sangat nak kena kaki wife saya. So yang tu je lah yang agak kurang sikit, but the rest memang cun. So kita dah sampai, motor saya pun dah siap. So inilah dia Vespa GTS 300 Supertech, tawaran terbaru daripada Vespa Malaysia. Harga RM33,000. Okey, untuk maklumat lebih terpinci, layari www.motormelayu.net. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab ada banyak lagi konten untuk bawakan untuk korang. Okey, so itu saja. Assalamualaikum.